Camat Medan Deli bersama Koramil 11 menggelar giat acara gotong royong membersihkan lapangan bola mabar dalam program Jumat Bersih. Hadir dalam kegiatan Camat Medan Deli Ferry Suheri, para lurah yang ada di Medan Deli, Kepling, dan masyarakat setempat. Camat Medan Deli Ferry Suheri menghimbau kepada masyarakat agar jangan membuang sampah sembarangan dan membuangnya di tong sampah, agar kota Medan Deli menjadi indah dan bersih. Kebersihan sekitar lingkungan sini, terutama lapangan bola, kaki, mabar, memang kegiatan-kegiatan yang rutin, yaitu kegiatan Jumat Bersih. Kali ini kita bekerja sama dengan Koramil Medan Deli melaksanakan kegiatan Jumat Bersih ini. Ancaman kedepannya ya agar masyarakat mau lebih peduli lah terhadap kebersihan di lingkungan ini, ya tidak membuang sampah sembarangan. Sementara itu, Sersan Kepala Enos Richard Tobing yang mewakili dan Ramil 11 Medan Deli mengatakan Jumat Bersih juga merupakan program Kodim 0201 berdiri sendiri Medan. Program dari dari Kodim, bahwasanya kita setiap Jumat melaksanakan Jumat Bersih di wilayah lingkungan masing-masing. Kecamatan kita di bagian utara melaksanakan Jumat Bersih, bersinergi dengan masyarakat, fotografi, dan koramil-koramil yang terkait di bagian utara. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.